Berdasarkan rekaman CCTV, Polsek Percut Seituan Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan MA, warga Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Pelaku ditangkap di kawasan Gaperta, Medan Helvetia, beserta barang bukti yaitu satu buah pisau, kunci letter T, dan satu unit sepeda motor. Karena berusaha melawan dan melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan, pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur hingga pelaku meninggal dunia. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Joni Edison Isir didampingi Kapolsek Percut Seituan Kompol Aris Widodo mengatakan, pelaku sudah berulang kali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan beserta jajaran akan terus memberi rasa aman bagi warga masyarakat dan akan menindak tegas segala bentuk kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kota Medan. Sejauh ini laporan polisi yang ada, ini tiga termasuk yang tadi, yang dilaporkan oleh Polsek Sekarpetia, bersama pelapor saudari Dewi Kusuma, kemudian dilakukan penyelidikan tersangka atas nama MA dalam pelaksanaan upaya penangkap melawan, sehingga dilakukan tindakan tegas atau ukuran keras mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata.